Bang, lu belum dateng? Lah, gak tau Ji. Tadi udah aku chat sih. Lah kan rumahnya deket. Emang deket rumahnya. Macet kali. Ah, macet? Iya, macet kasur dia mah biasa. Kasurnya. Baru datang lagi. Mana aja, lama banget. Jadi gini guys. Ini ngapain bubu kotak? Iya, ini juga nih kertas nih banyak banget warna-warna. Kalau ngomong tuh jangan dipotong-potong. Udah lah, aku balik aja dah. Jangan pulang. Baru juga datang. Ya udah itu kenapa jadi? Jadi gini guys. Aku dapat tugas nih, tapi tugas ini punya adik aku. Nah, aku suruh bikin kotak kayak gini, tapi aku enggak tahu nih kurang berapa karton lagi. Cuma untuk buat 2 warna biru, terus 5 warna pink dan 6 warna kuning. Kalian bisa bantu aku enggak? Aduh, udah kayak tadi abis denger kamu ngomong tuh perut aku jadi sedih banget nih. Aku pamit duluan deh ya. Sorry. Aduh, kepala aku tiba-tiba sariawan, aku pulang duluan ya. Halo sahabat edukasi, tadi itu teman kita, dia ingin membantu temannya itu untuk membuat kotak-kotak yang berbentuk entah ya kotak ya, entah dia membuat balok apa tadi kubus tadi itu ya. Dia ingin membuat kotak-kotak dari kertas karton. Nah, masalahnya adalah berapa banyak karton yang harus dia butuhkan untuk membuat kotak-kotak tersebut. Nah, ketika kita berbicara tentang itu, maka kita tidak lagi berbicara tentang volume dari balok atau volume dari kubus, tapi kita berbicara tentang luas permukaan. Jadi balok itu kan berukuran panjang, lebar, dan tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi, seperti volumenya itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau kita berbicara tentang luas permukaan balok, kita tidak berbicara tentang isi di dalam balok, tapi kita berbicara semua luas sisi yang ada pada permukaan balok. Mulai dari alas, tutup, sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, dan sisi kanan. Semuanya kita hitung. Nah, maka luas permukaan balok itu didapatkan dari luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi dan ditambah dengan 2 kali lebar kali tinggi. Sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, sekarang kita lihat masalahnya. Adiknya itu meminta kakaknya untuk membantu membuat kotak warna-warni. Kotak tersebut berukuran 23 cm kali 10 cm kali 11 cm. Adeknya ingin membuat 2 kotak biru, 5 kotak pink, dan 6 kotak kuning. Nah, karton yang dijual di pasaran itu berukuran 61 cm kali 86 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak atau berapa lembar karton biru, pink, dan kuning yang dibutuhkan oleh kakak untuk membantu adiknya. Nah, sekarang kita harus cari dulu luas permukaan dari kotak yang ingin dibuat. Kita masukkan, kita ambil rumusnya 2 kali panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi. Maka kita masukkan angkanya 2 dikali 23 cm kali 10 cm tambah 23 cm dikali dengan 11 cm ditambah dengan 10 cm dikali dengan 11 cm sama dengan 1186 cm persegi. Ini adalah luas permukaan dari kotak yang ingin dibuat. Nah, sekarang luas satu lembar kertas karton itu adalah panjang kali lebar, yaitu 61 cm kali 86 cm sama dengan 5246 cm persegi. Nah, sekarang kita lihat satu karton ini akan mendapatkan berapa. Nah, luas karton yang dibutuhkan untuk 2 kotak itu adalah 2 kali 1186 sama dengan 2372 cm persegi. Ini untuk kotak yang warna biru. Warna biru kan 2. Nah, untuk 2 kotak itu sebanyak 2372 cm persegi. Nah, kita lihat luas kartonnya itu kan 5246, itu lebih besar dari 2372. Maka hanya dibutuhkan satu lembar karton warna biru. Satu karton warna biru bisa untuk membuat 2 kotak. Sekarang kita lihat kotak warna pink. Kotak warna pink dibutuhkan 5 kotak. Artinya 5 kali 1186 sama dengan 5930 cm persegi.
Ini total luas permukaan dari 5 kotak. Nah, kita lihat sekarang luas karton itu ada 5.246. Ternyata dia lebih kecil dari 5.930 cm persegi. Maka dibutuhkan 2 kertas karton untuk membuat 5 kotak warna pink. Ya, karena luas dari 2 kertas karton itu adalah 2 kali 5.246 sama dengan 10.492. 10.492 ini lebih besar dari 5.930 cm persegi. Oleh karena itu, 2 lembar karton warna pink itu cukup untuk membuat 5 kotak warna pink. Sekarang kotak warna kuning. Kotak warna kuning itu dibutuhkan 6. Tadi warna pink saja 5 butuh 2. Butuh 2 kertas karton, 6 tentunya bisa 2 atau bisa lebih dari 2. Minimal 2. Sekarang luas kotak warna kuning itu adalah 6 kali 1186 sama dengan 7116 cm persegi. Kita lihat untuk 2 karton itu totalnya adalah 10.492 cm persegi, luas 2 karton. Itu ternyata lebih besar dari 7.116 cm persegi. Maka cukup dibutuhkan 2 lembar kertas karton untuk membuat 6 kotak warna kuning. Jadi kertas karton yang diperlukan sebanyak 1 lembar karton berwarna biru, 2 lembar karton berwarna pink, dan 2 lembar karton berwarna kuning. Maka kakaknya sudah bisa membantu adiknya. Nah, sahabat edukasi, itu tadi kalau kita membuat kotak-kotak, biasanya tuh kalau ibu kita menyuruh kita bantu-bantu di rumah untuk bikin kotak nasi, biasanya itu kita lipat-lipat, kasih masuk. Nah, itu sebenarnya kita sedang belajar tentang luas permukaan sebuah balok atau bangun ruang sisi datar ini. Oleh karena itu, sahabat edukasi, mari kita rajin membantu orang tua di rumah, karena dengan kita rajin membantu orang tua, itu pintu-pintu kepintaran kita akan dibuka, jalan-jalan dalam pikiran kita akan dibuka, kita akan menjadi manusia yang manfaat, dan tentu kita akan menjadi orang yang mantul. Manfaat, betul.